pulang ke rumah. Sudah sampai tujuan, sudah ambil sesuatu. Nanjak dari sini, jadi jalan kaki aja. Kurang kondisi aku. Oh ya, aku rencana pulangnya lewat tidak daik ke sebelah kanan, tapi sebelah kiri. Tapi jaraknya jadi lebih jauh dari kalau lurus atau lewat kanan. Cuma kalau lewat kanan atau kalau lurus, aku harus berhenti kalau ada lampu merah, males. Kalau kanan lewat tanggul, anginnya kenceng. Kalau ke kiri, tidak tanggul, tapi lewat perumahan lain, tapi jadi lebih jauh jaraknya. Tapi tidak apa-apa lah, yang lebih jauh aja jaraknya, karena sekalian naik sepeda gitu keliling, mumpung tidak hujan, hanya angin aja yang kencengnya. Ya, coba pakai rute yang kiri. Kalau dari sini enak, bisa turun. Tapi jadi itu sih, jadi ragu-ragu lewatkan apa kiri ya. Thank you.
sebelah sana itu kanan itu jalan cepat untuk ke daerah lain, ke kota lain. Tidak mau minggir. Kadang anak-anak sini tuh. Ya, tidak terasa anginnya kalau lewat sini. Terus dari sini ke satu kali lewat sana, marah kalau lewat sini juga. Nanti bingung. Ya. So. Lewat sini jarang aku. Bukan jarang lagi, tidak pernah lewat sini. Kalau dulu ke toko barang bekas, bukan yang sininya tapi sebelah sananya. Well, tapi ya daerah sininya belum, ya tidak pernah. Nah di sebelah sini jalan cepat, tuh. Yang ke kota lain, ke daerah lain. Ini ditutup sama kayak gini biar perumahan sebelah sini tidak ada apa namanya gangguan dari kendaraan, suara kendaraan. Jadi ditutup gitu. Karena siung kan cepat-cepat kan. Seperti jalan tol. Gitu. Nah, dari sini aku belok kanan. Nah, kalau lurus ke sana pernah ke toko barang bekas. Sekarang lewat sini. So, ini. Pause is. Oh my god. Lanjut lagi. Yang berapa tuh sekarang? Itu lihat dulu. Oh, jam 8 belum ada jam 9. 5 menit lagi jam 9. Yes. Yes. Heel foot fun me. Bagus dari course. So, lanjut lagi. Ya, toh lewat sini lebih abdol. Tidak terasa anginnya. Karena di antara perumahan gitu, rumah-rumah. Jadi tertutup anginnya sama rumah. Yes. Kalau lewat tanggul terasa kuat. Kalau lewat sini naik sepedanya bisa sambil nyantai, sambil lihat-lihat rumah orang. Bagus-bagus. Ada yang ditambahin ke belakang rumahnya. Hati-hati di sini. Damai. Thank you.
aja. Tidak perlu turun, tidak perlu berhenti. Kalau lampu merah kan berhenti kayak mobil. Kalau enak, tidak perlu turun. Jadi aku bisa goes-goes terus. So, di sini nanya lagi. Sebelah sana. Dulu nambahkan dulu tenaga nak biar kuat lagi. Bisa terus terus ya, sampai di atas. Sekarang turun mengendorkan urat. Kalau di sini belum terbang sih. Tidak ada lampu merah, bukan bundaran, tapi aku harus berhenti kalau ada mobil karena ada tempat sepeda. Untuk sepeda harus berhenti. Sepeda aku bikin suara lagi nih. Ada mobil kosong. Ya, kosong. Sampai daerah